Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat datang untuk di Kepeng. Kita dapat semangat shoot. Pasti tak tapi bagus. Tunggu kau. Bang. Jangan lagi. Aku lagi bang. Sih, kau orang pun terkandas. So DJ tu mohon harap sini kita gambar sebab kita register untuk contract kena ada gambar study lah geng ada kedai gambar kat DJ tu mohon ada kedai kamera dengan kedai gambar lain cuma nak letak gambar je untuk pasport tu gambar pasport kurang pasport jumpa satu kedai gambar DJ film jam ni lho cakap cepat akhirnya setel sudah bergambar and now let's get to back office. Ya geng, jangan dia kecil dia lah 8 keping kan RM25 pricey dah tak bagi CD ke nak buat naktifkan public bank punya e-online banking. So nak kena pergi ATM, aktifkan dekat ATM, lepas tu aku boleh login dekat website dia lah. Nak login urusan transaksi aku semua senang. Hari ni best jalan kat sini. Ini dekat DJ 14, dekat dengan Digital Mall, dekat dengan bank apa semua. Aku seberang jalan sana. Aku dah lama tak buat vlog macam ni. Dah tengah public ni buat vlog tiba-tiba. So yes, public bank. Manage online banking punya sistem dah diaktifkan dan sekarang kena masukkan pin yang ditulis dari resit tu ke dalam online banking untuk registration. Lepas tu urusan dengan public bank senang insurance punya benda dia akan masuk kat tempat tu. I need to make new account at Maybank. Account aku dah kena freeze kat Maybank. Aku guna je lah public bank sebab untuk loan rumah aku ada account kat public bank, so why not gunakan terus kan. Okay, sama aku nak, aku terlupa yang aku kena pergi CIMB untuk keluarkan duit, nak bayar yuran untuk kontrak malam ni. Hopefully by this week urusan aku semua dah settle untuk register sebagai kontrak biar you selesai. Dalam sebab pergi CIMB yang berkenas sebab tak ada orang sangat benda kat bawah-bawah pack. So aku nak balik semula ke office untuk register public bank tu. Hopefully tak ada hujan sangat. Aku tahu dia hujan sekarang tapi hopefully dia tak ada hujan lah, tak perlu kan. Okay kan, dah sampai office dan benda yang baru aku nak tunjuk kat korang adalah ni vending machine air tengah ni sampai. So aku nak try tapi tengoklah nanti semua jepun eh. Gitu. Masuk office nak benda-benda yang sepatutnya aku buat. Register public bank punya e-perbankan. Pukul 8 lebih. Ciao. Sebelum aku ciao dulu, aku nak try dulu mesin baru kat depan ni. Okay. One buck. Oh, semua boleh guna. I'm going to choose like this one. Oh, ada blinking. Dia kata tunjukkan kita dah siap tak. Oh nice. Ini semua ini aku tahu ni tulisan Cina. Ini Jepun tulisannya. Ini pun Jepun. Mesin daripada Jepun ni. Mesinnya dah ni. Oh.
aku nak bergerak awal pergi ke tempat insurans tu sebab dia orang ada perubat makanan pada siapa yang awal. So perhaps aku dapat dinner awal kot malam ni. Almost in the meantime, aku rasa kopi ni is quite nice. Dia ada option for extra coffee, but so far so good lah. And the price is not quite bad, RM1 untuk satu jawan. Yeah, affordable lah. Okay, selalu aku masuk dalam kopi 5 kan, tapi hari ni dekat lobby 4 sebab office dah tidak lah. Aku tak tahu macam mana aku office baru curi tu. Dia tengok Bella nanti. Tak ada orang dekat satu motor. Sebaik tak banyak tekan. Sebab tinggal satu je. Well guys, ada part yang aku tak boleh, macam biasa lah, ada part benda yang aku tak boleh share dekat dalam blog. Tapi part kan boleh kot. Okay gang, sekarang dah pukul 11. Okay, sebab setengah aku confirm sampai rumah ni dalam pukul 12 lebih ya. Interesting part today sebab tadi one of the agent adalah seorang askar dan sekarang masih berkhidmat lagi. InsyaAllah dalam bulan depan ataupun 3 bulan lagi dia akan berhenti dan buat prudential insurance dengan kita orang sama-sama. Dan dia ada cerita pasal pengalaman dia waktu menjadi tentera pengaman dekat Lubnan. Perang kat sana, macam mana dia duduk dalam bangku dan buat kerja dalam bangku semua. Anyhow guys, thank you for subscribing to this vlog even though aku jarang update. Banyak confirmnya sama makin busy. Okay, see you on the next vlog. Bye guys, nak ciao.